Halo semuanya, assalamualaikum. Sekarang Risa udah mandi, udah selesai mandi ya. Jadi hari ini tuh aku mau unboxing kado dari teman-teman kemarin pas aku di prank ulang tahun. Sekarang aku mau unboxing. Ciao. Tapi aku mau ngangkat dulu nih sama Cia karena berat. Dan jangan lupa bergaya. Tapi sebelum kita unboxing guys, aku mau pasang ini dulu. Aduh, ntar ya, aku mau pasang. Aku mau pasang ring light aku dulu buat unboxingnya. Soalnya di sini kamarnya agak gelap karena ini udah sore ya. Oke. Nah, udah kelihatan tuh dalam tuh. Kita coba pasang tanpa bantuan dulu. Ini ada tongkatnya. Oke. Apa lagi tuh? Susah beteh satu pegang HP. Ini ada sandaran HP-nya. Tanpa ini nggak akan bisa. Oke. Oke lah, kita percepat ya guys ya. Ini ada casannya. Ini dia yang diperlukan. Maaf banget ini ya, lemari aku menganga. Aku lagi mau ngepas. Dan ini dia. Nah, selesai. Tinggal baut-bautnya lagi ya. Udah kali ya. Tadang. Mari kita pasang. Jadi sekarang kita pasang ring light-nya dulu ya. Buat sandaran HP ntar kalau kita unboxing. Ini aku baru mau pasang guys ya. Mudah-mudahan aku bisa. Oke, yang mana dulu ya? Nah, ini. Nih, kita nih ya. Kita lepas nih tadi. Udah kali ya. Terus. Dadah, udah selesai. Ternyata aku bisa masangnya. Tapi ini terlalu pendek. Oh, ini di belakang diputar kalau. Oke, mari kita ambil sih kadonya. Halo semuanya. Kita sampailah pada titik unboxingan. Oke. Jadi aku mau cerita sedikit ya sebelum unboxing. Terus aku tuh kemarin ada acara di Bogor, silaturahmi tim Resa dan Resa. Dan kemarin tuh aku di prank. Aku kira aku enggak bakal kena prank, guys, karena bisa dibilang raja ngeprank. Langsung aja kita unboxing. Ini yang pertama kita unboxing nih ya. Oke, kita langsung buka. Ini kayaknya foto deh. Ini dari siapa ya? Gak ada namanya. Ini mohon maaf aku nggak tahu namanya karena nggak ada namanya yang tertulis di sini. Bagi yang punya kado ini kemarin dan yang punya yang ngasih kado, tolong komentar ya. Tolong berkomentar di kolom komentar aku. Kita langsung buka aja deh. Dan channel YouTube ya, namanya Hadri Official. Terima kasih kak, aku suka banget. Oke, akhirnya ada bingkainya juga. Thank you. Dan ini, ada yang tahu nggak dalamnya apa? Ini dalamnya ikan asin kesukaan aku. Jadi kemarin itu aku ketemu sama satu kampung aku, orang Jeneponto juga, dan dia tahu aku suka banget makan ikan asin. Ya kalau di kampung aku tuh namanya bete-bete ya. Aku nyari-nyari di Jakarta nggak ada, aku nggak ketemu nih ikannya nih. Tapi masih dibungkus ya di dalam ya. Makasih, namanya Kak Bunga. Kak Bunga makasih. Oke lanjut, nah ini yang gede nih. Kayaknya foto lagi deh.
ya mudah-mudahan ada namanya ya di dalam. Batik Shay, batik kesukaan aku. Kasih aja. Soalnya kalau aku lagi keluar terus aku lagi malas pakai jilbab, aku tuh pasti makanya yang kayak gini biar pakai jilbab juga nggak apa-apa, tapi ini nggak ada talinya. Oh ini ya Allah, pisah mantannya. Betul, kasih Mas Agus. Selanjutnya ya kita buka aja ya ini apa ya isinya. Ya mudah-mudahan ada ya namanya di dalam, nama yang isi. Apa ini? Kreatif banget guys. Lucu tempatnya. Tisu, di dalamnya ada tisu. Kebetulan aku banyak tisu, jadi ada tempat gede, makasih. Ini namanya siapa ya? Kok gak ada namanya? Gak ada guys, namanya gak ada. Yang gak ada namanya di dalam, yang gak nulis namanya, tolong itu ya, komentar di kolom komentar aku biar aku tahu. Oke? Kasih banyak, aku suka. Dadah. Ini, oh ini dari ini. Aku tahu ini dari Kak Lukman ya. Soalnya kemarin aku sempet gitu sama Kak Lukman. Aku inget ininya kemarin yang ungu-ungu. Ini dari Kak Lukman. Ini sayang banget soalnya nih kalau mau dirusakin tempat serunya, lucu banget. Apa ya di dalamnya? Mewah. Oh ya, kira-kira apa ya dalamnya? Ada yang penasaran nggak? Kita langsung aja kita buka sama-sama. Aku juga penasaran. Apa ya? Apa ini? Lucu banget guys. Wah, ini boba, boneka boba ya Allah. Terus ini apa? Ah, daleman hijab. Ini kayaknya hijabnya deh. Kan bener daleman hijab. Nah ini hijabnya warna hitam. Aku tuh suka banget warna hitam. Makasih Kak Lukman. Kakak thank you banget ini jilbabnya. Ya Allah aku seneng banget. Terus ada boneka-bonekanya lucu. Kasih Kak Lukman. Warna ungu lagi. Mudah-mudahan ada nama yang ngasih kandonya di dalam ya. Aku sih berharapnya gitu. Karena kemarin nama-namanya semuanya aku gak ingat semua.
lucu-lucu sih bentuknya. Mudah-mudahan ada namanya. Ada penasaran gak ini apa? Ini tempatnya bagus banget ya, aku akan simpen. Oke. Jilbab, aku dapat jilbab lagi. Aku dapat jilbab lagi. Tuh, ini lucu, ya ampun, lucu banget. Ada bonekanya. Ini jilbab Bella. Kebetulan aku nggak ada warna kayak gini, tau aja aku nggak ada warna kayak gini. Makasih. Ini siapa sih pengirimnya, ya ampun. Tolong ya komentar di kolom komentar aku. Makasih banyak yang udah ngirim. Maaf aku nggak bisa sebutin namanya, soalnya aku nggak ingat semuanya namanya. Sini lagi. Nah ini yang dari Sukabumi. Ini siapa ya pengirimnya? Gak ada namanya. Oh, pengirim Muhammad Azril Sukabumi. Kak Azril, terima kasih banyak. Aku buka ya. Ada dong gunting dong, Cia. Gunting atau enggak itu lagi pisau. Ini pisau kecil. Apa ya, dari luarnya aja udah bagus banget. Ih, sayang banget mau dirobek. Ini jilbab lagi deh. Dalamnya agak lucu-lucu. Apa ini ya? Aku tebak ini apa? Aku tebak namanya. Jadi kita langsung buka sama-sama aja. Masih ada? Jam tangan, teman-teman lihat nggak? Jam tangan lah. Wah, tuh cantik banget. Hitam. Iya, aku suka. Wah. Tapi agak besar ya, jadi aku kecilin. Kira-kira beginilah di tempat aku. Ih, Kak Azril, makasih banyak Kak Azril. Aku suka banget jam tangannya. Kasih. Nah, ini dari Ibu Neni dari Jepara Jateng. Lebih gede bonekanya daripada aku. Langsung kita buka ya. Ibu, makasih banyak ibu bonekanya, ya Allah. Aku suka banget bonekanya. Bisa dipelukin kalau malam ya. Kalau pelukin siang nggak mungkin ya. Lembut banget bonekanya. Makasih bonekanya. Ini dari Kakang Prabu dan Kak Nabila. Apa ya? Kita baca sama-sama. Barakallahu fi umrik, sang idola Resa, calon diva musik Indonesia. Amin ya Allah. Salam satu pondasi. Oh, salam dari apa ini ya?
fondasi untuk membangun kesuksesan idola saya. Ya Allah, itu berharga banget. Aku sangat terharu, sangat bangga karena banyak orang-orang yang selalu mengingatkan Echa tentang sholat, ibadah. Insya Allah, Desa gak akan lupa itu. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Ini semuanya sangat berharga banget buat Desa. Semoga kedepannya Desa bisa memberikan yang terbaik dan tidak mengecewakan teman-teman semuanya. Terharu. Kakang Prabu, terima kasih banyak Kakang Prabu. Ini gede nih, lumayan gede nih. Mudah-mudahan di dalam ada namanya. Ah, aku bisa tebak. Ini kayaknya sejadah ya. Nah, sejadah ya. Sejadah gede, gede banget. Lembutnya. Sejadah, ini dari siapa ya? Tolong dong, yang kasih sejadah Echa, tolong di komen ya. Komen di kolom komentar Echa biar Echa tahu. Makasih banyak sejadahnya. Tolong aku suka banget. Lembut banget. Jadi makin semangat buat sholatnya. Lembut banget. Asik. Tuh yang gede tuh. Tah, ini yang paling gede ini. Hanya di dalam ada bingkai deh. Ini kalau nggak salah ini kemarin dari Putri ya, dari keluarga Mas Raka. Ini Putri Bom-Bom. Oh, kita langsung buka. Wah. Udah bisa kita tahu ini apa. Ada kata-katanya. Mari kita bacakan ya. Selamat ulang tahun buat Kak Echa, panjang umur, sehat selalu, dilimpahkan banyak rezeki, sukses terus, amin. Dan tambah sukses untuk karirnya Kak Echa. Makasih. Tambah cantik, tetap rendah hati. Makasih Putri, adikku sayang. Dari Putri, Bom-Bom, dan Seraka. Salam lekoy. Ya Allah, jadi terharu. Nih, ini spring bed. Bimbet ini lengkap banget. Sudah ada gulingnya, selimutnya. Ini Bonita, bukan Endars ya. Bonita dari Bonita. Makasih banyak Bom-Bom, Putri, masyarakat, terima kasih banyak kadonya. Masya Allah, saya suka banget. Kebetulan saya nggak ada selimutnya. Kasih, ntar langsung Echa pakai ini kalau malam. Ini yang terakhir ini. Insya Allah, aku sampai dibeliin kulkas guys, karena kemarin aku sempat bilang sama salah satu tim aku, namanya Kak Marcel. Aku bilang, Kak mau beli kulkas dong, tapi mereka bilang ntar dulu. Masih sibuk kan, gak sempat beli kulkasnya. Ini happy birthday 13.10 Resa, semoga sukses dan berkah, amin. Dari PNA Indonesia. Terima kasih PNA Indonesia. PNA ini
apa ya, fans Nika Ardila Indonesia kali ya. Ini PNN juga, Kak Marsu juga ada di dalam. Ya Allah, ini sangat berharga banget buat aku. Ini anak-anak kos ini wajib punya ini. Ya Allah, terima kasih banyak PNA. Ditunggu kulkasnya. Tadi Resa udah unboxing kado-kado dari teman-teman semuanya. Oke, sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak. Kemarin udah hadir menemani Echa. Ya, meskipun awalnya sedih karena di prank ya. Aku kira kalian beneran pulang. Ternyata aku di prank, guys. Makasih banyak. Jujur ya, seumur-umur aku baru kali ini dirayakan ulang tahunnya sama teman-teman semuanya. Dulu gak pernah loh. Aku jadi curhat sih. Intinya terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mendoakan Echa, udah mensupport Echa, ngingetin Echa tentang ibadah. Insya Allah Echa gak akan ninggalin ibadah karena itu salah satu bentuk bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Terima kasih banyak semuanya ya ampun. Dan juga buat teman-teman yang mungkin berhalangan untuk hadir. Terima kasih doanya, supportnya, dukungannya juga. Terima kasih. Doakan Echa semoga kedepannya Echa memberikan yang terbaik lagi. Dan pokoknya gak mengecewakan teman-teman semuanya. I love you too. Terima kasih. Udah, assalamualaikum. Oh ya, sebelum kita akhiri, Echa mau ngingetin lagi karena tadi banyak banget kado yang gak ada namanya di dalam. Mohon ya untuk komentar di komentar Echa biar Echa tahu. Meskipun kemarin ada hadir orangnya tapi Echa gak bisa nyebutin namanya karena Echa juga lupa karena baru pertama kali ketemu. Oke, assalamualaikum, ditunggu ya. Dadah.